Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 160. Untuk dalam chapter yang lepas, kita dapat tengok memang totally fokus pertarungan yang cukup sengit di antara Awakened Garou menentang Straight Centipede. Dan pemenang untuk dalam pertarungan tersebut adalah Awakened Garou selepas Garou telah berjaya menewaskan Straight Centipede dengan membelah tubuh beliau menjadi dua. Malah untuk dalam chapter yang lepas juga, kita dapat menyaksikan Amemas masih lagi hidup walaupun tubuh dia dah hancur sebelum ni disebabkan Fur Ugly. Tapi persoalannya, macam mana Amemas masih lagi hidup sedangkan badan dia dah hancur sebelum ni? Dia ni ada kuasa apa-apa ke? Sampaikan badan dia elok je, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi semua tu akan terjawab dalam arc yang akan datang berkaitan rahsia sebenar karakter Amemas. Aku tak nak spoiler untuk dalam video kali ni, so korang kena stay tuned je, okay? Okay guys, sebelum kita sambung lagi video, aku nak bagi tahu ni, untuk baju anime keluaran Far East Studio, design Uchiha Itachi, white version dan black version dan juga Uchiha Sasuke, stok dah tak banyak tau, dah nak habis. Untuk Uchiha Itachi black, hanya tinggal last stock selai je lagi, size XL. Manakala untuk white version pula, hanya tinggal 5 helai, size L dan 4XL. Untuk design Uchiha Sasuke, ada banyak lagi size yang available. Untuk kualiti baju, korang jangan risau, kita orang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan material microfiber interlock. Kalau korang nak pakai untuk aktiviti outdoor pun memang tak ada masalah langsung, dan design memang cukup cantik. Baju ni ready stock dan insyaAllah aku akan restock balik untuk Uchiha Itachi Black hujung bulan 3 ataupun awal bulan 4. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian akan dapat free gift pelbagai barang anime. Jadi kalau korang berminat dan dapatkan baju anime keluaran Far East Studio, korang boleh terus je order dekat Shopee Far East Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dalam video ni, ok? So link semua aku ada letak dalam description. Jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. So untuk dalam chapter kali ini, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya debaran pertarungan di antara Saitama menentang Garou dah semakin dekat, dah semakin menghampiri. Aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 160 yang bertajuk Divide ataupun bermaksud bahagikan. Dan dekat cover page chapter kali ini ada gambar Garou, Dada, Yacht, Strength and Vigor. Chapter 160 bermula dengan situasi selepas Garou telah berjaya menewaskan Straight Centipede. Jadi Amemas yang tengah bawa metal bud dalam keadaan yang cedera, dia pun tertanyalah apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sana. Adakah semua orang telah ditewaskan? Dan dalam masa yang sama, tiba-tiba Amemas ternampak Monster Manako yang sedang cuba untuk mengejutkan Flashing Flash yang dah tak sedarkan diri selepas pertarungan. Tapi Amemas salah faham tau. Dia ingat Manako tengah cuba untuk membunuh Flashing Flash waktu dia dalam keadaan yang tak sedar. Jadi Amemas pun apa lagi, bila dia dah nampak monster, dia punya angin pun naik lah. Dia pun cubalah untuk menyerang Monster Manako daripada belakang. Tapi nasib baiklah, sewaktu Amemas baru je nak serang Manako, tiba-tiba telah munculnya satu benda yang cukup besar malang Amemas. Dan rupanya benda tu adalah kapal perang yang cukup besar yang Saitama buat jadi surfing tu. Lalu dekat situ sampaikan Amemas, Metal Bud, Flashy Flash dan Manako tercampak jauh dari sana. Dan air pun dah mula naik dekat atas daratan. Jadi bila air dah mula naik dekat sana, King pun apa lagi, bila dia nampak air dengan cukup banyak, lepas tu ada kapal perang yang cukup besar nak lalu dekat situ, dia pun mula gelambah lah. Dia gelambah tak tentu pasal, dia cari Saitama. Saitama, awak dekat mana? Tolong. Dan tak lama lepas tu, Fubuki dengan yang lain pun sampai dekat sana. Dengan Fubuki cakap, bagus King, kau selamatkan Tatsumaki, tapi sekarang ni kau jangan risau, watak utama sebenar dah sampai dekat sana, iaitu The New Blizzard Group. Sambil tu kita dapat tengok tubuh Tentok Master dah pun berubah. Dari badan ketak-ketak, sado macam roti-roti burn, six-pack semua tu, last-last badan ni dah jadi gempal. Dia gempal gila waktu tu, macam orang lain, macam orang yang main gym tapi dah 50 tahun tak main gym. Sampaikan King sendiri tak kenal Tentok Master sekarang. Dan aku berpendapat berkemungkinan besar Fubuki telah pun menggunakan tenaga Pit God untuk menyelamatkan Tentok Master. Sebab itulah kita dapat tengok dalam chapter yang lepas, tubuh Pit God dari besar, lepas tu gempal semua tu, telah pun kurus. Manakala Tentok Master pula, dia dah berisi. Jadi bila Fubuki dah sampai dekat sana, dia pun apa lagi, dia cepat-cepatlah melihat keadaan Tatsumaki. Dan dia nak memberikan sedikit tenaga yang dia ada dekat Tatsumaki. Sebabnya kalaulah Fubuki sembuhkan Tatsumaki sikit sekalipun, dia pasti mampu untuk menyelamatkan diorang semua keluar dari sana. Cumanya diorang kekurangan masa, dan Fubuki pun meminta tolong dari Tentok Master.
Tapi dalam masa yang sama, Tentok Masa teringat balik apa yang Tan Sumaki pernah buat dekat dia sewaktu Boros datang serang bumi. Dan kita pun tahulah, sejak dari itu Tentok Master menganggap Tan Sumaki sebagai rival dia. Walaupun tahap kekuatan diorang memang jauh beza gila. Ibarat kekuatan Tan Sumaki dia macam kekuatan gajah, Tentok Master pula macam semut. Sebab itulah dia tak nak Tan Sumaki mati sehingga dia berjaya mengatasi kekuatan Tan Sumaki. So lepas tu pun Tentok Master terus mengangkat diorang semua dekat atas dia untuk mencapatkan diorang keluar dari sana. Sambil tu Tentok Master cakap dekat King, "King, Blizzard of Fell akan sembuhkan semua orang yang cedera. Jadi kau mendarat lebih awal dan tangkap diorang semua, okey?" Jadi bila kapal tentera tu dah semakin menghampiri diorang, King pun ternampaklah Saitama yang sedang berada dekat atas kapal tu. So King pun tak risau apa dah lah. Dia bila dah nampak Saitama, memang okey lah. Memang peluh semua tu dah kering. Jadi bila King dah tahu Saitama turut berada dekat sana, dia pun ambil kesempatan. Dia suruh Tentok Master tunggu dulu. "Jangan risau, kita tunggu je dekat sini." Dan Fubuki dengan Tentok Master pun pelik lah. Kenapa tiba-tiba kena tunggu? Padahal air dengan kapal tu dah semakin menghampiri mereka. Tak lama lepas tu pun Saitama terus menghentikan kapal tu dekat sana. Lalu dia terus melompat sehingga telah berlakunya satu impak yang cukup besar dekat kapal tu. Nak dipendekkan cerita, diorang semua sekarang berada dekat belakang kapal tu dan air yang sedang menuju dekat sana terhalang disebabkan kapal tersebut. Jadi diorang pun tak kenalah air tu sebab deras air yang menuju dekat sana terpesong ataupun dihalang kapal yang tak bergerak dekat sana. Jadi Tentok Master pun kagumlah dekat King sebab dia ingat King memang dah agak benda tu akan berlaku. Tapi tak lama lepas tu, tiba-tiba separuh badan Set Centipede telah pun jatuh dekat sana sehingga menyebabkan air laut tu dah mula datang dekat diorang. Dan sewaktu air dah mula naik dekat sana, Pigot dengan cukup pantas berlari untuk menyelamatkan diorang semua. Lalu Pigot pun telah memasukkan diorang semua ke dalam mulut dia dan air pun terus je mengalir dengan cukup deras menghanyutkan Pigot. Di hujung chapter kita dapat tengok, selepas je Saitama telah melompat dari kapal tadi tu, rupanya Saitama terus je melompat ke arah Awakened Garou sambil dia cakap dekat Garou, "Kau ni apa sebenarnya?" Dan chapter 160 pun habis macam tu je. Untuk dalam chapter kali ni, bagi pendapat aku memang perfect lah untuk permulaan pertarungan di antara Saitama menentang Awakened Garou. Malah kawasan pertarungan diorang tu pun bagi aku memang ngam gila untuk pertarungan diorang. Jadi bagi pendapat korang macam mana pula? Korang rasa apa yang akan berlaku dalam chapter akan datang? Dan adakah akan ada kelainan daripada Yusuke Murata ataupun sebaliknya? Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter 161. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. InsyaAllah untuk video esok aku akan keluarkan review Jujutsu Kaisen movie. Kalau ikutkan aku nak keluarkan hari ini, tapi dah disebabkan clash dengan review chapter 160, so aku decide untuk keluarkan video review chapter 160 One Punch Man dulu. Esok baru aku akan keluarkan video review Jujutsu Kaisen movie yang aku baru je tengok semalam dan tak ada spoiler langsung, okay? Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat, aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.